kajian Raja Shah Maliki Permaisuri kasih saya kodoh daripada anjing. Tepat berkata manja bagi rakyat yang digelagai kata anak kejuga lalu Puteri Haliman. Ini dari tuaku, saat ini tak ada dengan namu. Amu ada dengan namu kajian Raja Shah Maliki. Puteri Haliman sebagai kata permaisuri kasih saya tepat kodoh daripada anjing. Benar sekali pengasuh. Apa dia kasih saya teringat dia sekelama masa juga lalu hari ni. Engkau siapa kau sekarang dapat mari dah tanah yang kasih boleh dah bunga saya dua orang anak seorang lelaki dua yang juga lalu perempuan. Lelaki yang dikelarikan kata sekitar kolik sebagai kata abis dia. Umur 17 tahun kena tengah mari. Adik yang dikelarikan kata Nurizan juga lalu perempuan pengasuh. 14 tahun kedatangnya umur sekarang lah ni ambo fikir mari pecah perasaan nak hantar anak ambo mengaji so mengaji dengan kerana mana fikir ada hati kalau tak hantar anak mengaji. Boleh kata silap dengan jalan ni yang juga lalu sunuh kita pesan ni umat nak taro. Dia apabila yang juga lalu hari ni kita dapat anak mesti kita saat ni terkena hantar anak mengaji. Kita kena beri ilmu kepada anak. Jadi dari tu aku terbuka hawa nafsu, seanaknya juga tertambah fikiran, nak tak anak saat itu melaji, nak tak anak ngaji. Lalu tu ambo buat sorak, berjemuk dengan adik ambo Puteri Haliman. Ambo tanya dia, kata hak jatuh nak tak di mana, hak tino nak tak di mana, pecah. Dia juga lalu hari ni buku buat kesimpulan dalam sorak. Anaknya juga lalu hari ni pengasuh, hak perempuan pun nak tak ngaji daripada pondok, nak tak ngaji ugamu. Hak lelaki kita hantar ngaji negeri luar supaya mana dia saat ni tu boleh menakluk negara nabi ada ilmu untuk memerintah besok. Hak perempuan nak hantar ngaji ugamu nak hantar polok. Nak hantar polok. Lata hak lelaki sekitar kolik saat ni tu nak dia pergi mengaji negeri luar. Nak dia pergi mengaji negeri luar supaya dia juga lalu hari ni ilmu saat ni tu untuk memerintah. Berarti dia ambil pejabat mata ambil siapa dia lagi nak ganti. Bahagian nak jadi raja dia apabila tak ada ilmu, tak dapat sama sekali pengasuh. Tiap daripada nak jadi punam. Kalau kira gitu. Orang nak jadi punam, dia kena ada ilmu, dia kena ada teringat pengaji. Dia kena ada teringat pengaji. Kalau salah tu, boleh lah. Patik teringat saja boleh nak jatuh tak nak dari tuanku tu tak ada ni, patik orang tua. Tapi kena dah dari tuanku buat rakut. Walau jatuh, walau tilo pun kita kena pergi mengaji. Walau kata lelaki perempuan pun kita kena pergi belajar. Kena pergi belajar. Ilmu saat ni tu sebagai kata tempat sakuk bagi kehidupan kita orang Malaysia. Dengan kerana kewajipan kita saat ni tu kena mengaji. Kewajipan kita kena mengaji. Kena mengaji. Kalau tak mengaji bodoh kok orang. Mana lagi nak boleh menakluk orang ramai. Mana lagi nak boleh mengetah orang banyak. Patik dengar saja boleh akak tanya mi maklum. Musuh dah lagi masuk pondok suruh. Teragam suntik dengar ehwak apa nak jadi. Khabar baik memang. Khabar baik tak apa. Dia takut-takut ya. Khabar tak baik. Nampak kena. Tak ada duit-duit berbanyak ke saja. Telimonnya piko. Ada asam. Amat tak ada duit singa habukum setengah duit kau lauk memang. Amu saat ni duduk bosengnya kerana amu ada anak tak ada harta mengaji. Hak ni lah amu fikir kata amu buat tak kena. Pera anak tak serupa dengan orang. Orang lain pandai beranak. Anak pera jatuh kat amu dia pandai beranak saja. Pera tak pandai. Ya, ini cacing. Begitu memang. Cacing. Kalau tak harta mengaji dah. Bakal rusak lah dia dah. Orang kita saat ni tu mengaji ni sebagai satu kewajipan. Ha, fardu. Oh, perdu memang. Oh, siap-siap dia nak wajib semaya. Dia kena wajib tahu dulu. Dia tak isteri nak semaya buat kena. Siap nak kosok, dia kena tahu dulu. Sabit tu uslubul ilma minallah, minal mahdi ilallah di. Menusuk si ilmu dari dalam no, siapa kelihatan lehak ni kelah kita orang ugamu. Oh, mengaji ni ambil dalam no, siapa kelihatan lehak. Ha, apa pula sebagai kata, faridatu ala kulli muslim wa muslimat. Ha, wajib bagi orang Islam hak laki-laki, orang Islam hak perempuan. Ha, tak ada kata hak yate, ha, wajib ngaji hak tino dak dak, ya samuh nak ngaji. Ho be mak ni panak, dia satu ke bagi tu. Alah, kecek asyik dia ni dia. Wajib pun dia kena mengaji. Wajib pun dia kena mengaji. Kalau tak mengaji, berdosa. Dengarkan apa? Dengarkan apa kata fardu ni ke apa?
Berapa memang fardu memang. Ha, balik bahasa Melayu mudah-mudah perdu, perdu. Oh, perdu ni perdu memang, perdu. Pak perdu ni pokok, pokok humi segala-gala. Ha, sampai tu kalau semaya pun hak perdu. Ha, wajib nak semaya, tak semaya tak leh dosa. Kalau hak sunat tak apa, kalau tak semaya tak ada apa. Kalau semaya boleh pahala. Ha, perdu ni kita kena jaga. Hak terutama sekali perdu bagi buat begini. Itu memang kopan lah memang. Habis tu, habis hak dia kait. Oh, boleh kalau lah tu memang. Oh. Kita kena padu sikit lah buat ugamu. Paling, anak dari tu aku hati-hati nak hantar mengaji negeri luar. Hati-hati yang nak hantar mengaji negeri luar. Hak betina fikir dia ada hati, hak kerpuih kita kena suh jalan ni ugamu. Ha, ni kena tak hutir, ni kena tak nakok. Boleh? Oh, kena tak nakok memang. Oh, hatino ni kita kena asuh ugamu lebih banyak. Kena asuh ugamu lebih banyak memang. Oh, hatino ni lah kaya. Memang tak kena wajak amat tahu hak amat rumah. Ha, tu. Ada ni wajak lagi. Memang lah tu lah. Ya, hatino ni duduk dengan sifat malu tu. So, kalau tak duduk sifat malu dia, siap ke hatino. Gitu memang. Muncul ada orang yang beri sifat malu dia. Ha, banyak sifat malu tu. Sampai tu setengah daripada imek gapo. Gapo memang malu. Ha, tu. Setengah daripada imek has paruh lagi penama. Gapo memang sobar. Kalau ada sobar dengan malu dah, orang ni penuh imek. Malu 50, sobar 50. Cukup segitu. Memang ni kemah dia satu aja. Allah nak tanggit dia satu lagi. Hai, tukar-tukar, tak boleh dah memang. Sekoh ingin juga, tak tarik dia satu lama-lama, tapi tak apa. Ingin besar. Ejuh panjang. Pelita cerah. Ini sepanah nak pecah anak punggah ingin ni. Kecik molek ke? Yang bertikis dah pala lagu itu. Aku kenal tu. Aku dengar reti mugi cok nak dak ke mana-mana. Kocok air aku kenal jatuh pino dah mu. Ini besar hijau panjang. Aku tahu lah kepala aku besar hidung aku panjang. Pelita cerah mata aku luar. Mata ni majis. Yang mana mugi itu aku baik najis. Najis kot najis. Bukan najis. Muka lazah tak mutawasitoh. Najih apa? Najih muka lazah. Bukan mutawasitah. Apa najih muka lazah? Najih besar. Itu orang maki dengan balagah. Nak ayat kena. Nak tu babi. Nak basuh air tanah. Itu najih muka lazah dua tu ya. Anjing dengan babi. Habis tu nak kata apa. Nak main goye apa. Wifti mah kesuk. Nak kata ikut rok. Orang duduk maki kata najih muka lazah. Nak ayat temu babi. Dia tu. Muka lazah ni hak cemas sekali. Hak cemas sekali babi dengan anjing. Dua tu. Dia tak ada. Dapat tu keturun ni dua tu. Keturun ni kena. Payah perlah. Tak boleh ada jahil lagi ni. Kalau kambing pergi beramak dengan anjing. Kalau lemu pergi beramak dengan babi tu. Baik enak dia panggil keturun ni dua tu. Najih muka lazah juga. Oh memang kemah. Boleh buka pondok. Malah balah untuk guru. Aku tak dah leh ni. Ini waktu tukar tepat boleh. Tahu kecek tadi pun bunyi duk saroh. Duk berhenti main bunyi ni pun saroh pulau. Oh, apa-apa ni biar ada pedoh kita buat apa-apa. Turun tangga ni biar ada tujuh. Weh, jangan main turun tangga tak tahu nak pergi ke mana gitu. Apa dia? Semaya kosa jamuk tak soh bengau. Oh, semaya jamuk tak soh. Nak kerak buat dua tak boleh apa. Lepas tu pula nak kapuh isok awang yang ngorik tak boleh. Nak pergi kapuh asal dan zuhur tak boleh. Ha, kalau tuan tangga tak tahu kena. Tuan tangga tak tahu kena. Mereka tanya nak pergi kena. Tahu. Walau jauh setara mana pergi sebab Mekah pun nak jamuk tak boleh. Oh, dia kena ada cut mung mai. Kena ada cut mung mai. Sungguh bemak panah bemak. Dia satu ya tu. Nying. Tak kena mung tulang. Nekuh diri pun boleh. Malah kena dari tu aku dah tahu ngaji. Kalau kita mau nak sungguh gayak lah juga lalu hari ni pergi bujuk gayo. Ambil sore adik pergi hantar pondok. Ya juga lalu hari ni bersekitar teringat ambil sore kakak hantar lagi daripada anak ke negeri luar.
Sekitar kolek nak pergi dengan siapa, amat tak boleh tahu lagi. Anak kan juga lalu Puteri Nurizah nak pergi dengan siapa, amat tak dapat. Kena turut daripada kanak dia. Tak boleh pergi dah. Hak jatuh tu, dia tak pernah kumpik mana ke memang. Hati no tu sangat ke memang. Tak boleh pergi lah. Iya, wik atas. Kalau hak jatuh tak kumpik mana ke memang. Kalau hati no tu lah ke memangnya. Cuma ke bawa hirat pergi ikut mana ada puluk lah. Bawa je nyanyi. Kembaiklah kalau ni memang hati ni. Dia ni malu. Mereka kuda awak itu dulu. Bih sabar. Tidak ada bangun ke? Dia penyemai. Sukanya nak jubit-jubit tak? Aku latah. Aku sayang ni memang latah tadi. Kerana semua tiga hati dah boleh dia. Pah budak cuh dia ke tak halik belakang, kain ngokak putang. Emo cuh pah betih ke tak asal lagi, kain kering putih. Ibu pergi ke dengan kakak ngokak tumbuh-tumbuh pah. Wadah-wadah kena ku latuh. Latuh buat tangi cepat. Tak. Bih duduk pacak lagi, pacak. Kok pinggir dia ayak berete. Klik boleh buka kedai juga kering. Selama mana lu? Hari ni gila juga bemak pergi bujuk kaya. Bemak selalu bercara anak amur ya juga lalu Nurizan. Ha, kalau segera bemak sama saya budak tu. Amur pun harap buat cik mak dia situ lah. Orang lain yang mau tak nampak. Kalau segera aku buat cik mak berjaya kerja ening. Kaya lah. Laning tak tengok nak kerau duk timur di mana tak berdua. Hei, sabar ke tepah dia mau tak boleh menyanyi. Boleh menyanyi. Tepah tak boleh buka konsert. Boleh buka konsert. Tak boleh buka minik. Buka minik. Sekat siapa duk cara. Tak buat cik mak. Ini dah jalan. Sungguh memang. Baru ni kok lagi bandarnya. Anuh. Gitu. Gede ni tak boleh. Dia mah kata. Pulak tuangnya rakyat. Ni mah tak boleh main konsert. Mula ada gok tak nak uak lah. Boleh sebelah malah. Agaknya. Nak buka wah gelombong. Bam hari po. Pakak siap dah lah. Rakyat belagak. Dia mah tak boleh. Ada juga memang. Dia itu. Temung tepat-tepat. Oleh juga. Amu harap kamu cik mak dia situ lah. Cara. Kalau harap kamu cik mak. Sama saya tak jawab. Mami bela campin. Non lakin dai. Memang ni panah. Tak ada panah. Meningat hati. Siapa dia ni. Gajak dia lagi letak kamu cik mak. Awak pulang ke kedai kopi tak ni. Ustapa tak ingat belecok. Ya, dia nak main kena tali gitu. Tak khabar tu lem lakin. Khabar-khabar lepek. Apa ini pun galak ramah semua. Kita ramah-ramah. Kalau bagi makin tak ada. Kalau bagi makin tak ada. Tak ada. Kalau kita gila apa itu lu tengok anak Allah. Kita pernah sekali buat cik mak ambo seru-seru tolong bercara hok Tino hok adik Nurizan. Cik mak cuhi pun patut ke dia cuhi. Ni gundik dia lecu ni tapi tak ada tinggal ikut tak pergi mana pun dua tu lah ada cik ada cu. Tiba tak ada agak malam ni cik bagi sayuk cutan dulu ke dua belak. Boleh buat pergi nak kerang kata tak nak uti berjalan ke gulu ke gila ke. Dah mulut kadak subung kok mana dah. Tu bukan aku, kau ni belah ni dah tu habis tak ada cumuk ni cu. Dia cerah lah gambar. Seleka lah habis juga lah lagi ni. Ada apa-apa lagi kacak banyak dah, nanti boyo nanti belakang. Nanti nak ganggu orang dia. Habis ya tu dalam cara lah juga lah lagi ni sekitar kolej. Hak sore kakak. Gila tunggup juga dalam dia duduk stano sekali. Gitu. Benar juga dalam ini beliau. Nak hantar ngaji. Oleh tak ada apa. Nak ngaji banyak dunia lah ni tak boleh kelain kabuk.
gitu bayo. Kelek kabuk kan, tak tengok ke, balik payah habis dah. Ha, tengok siapa kok mekah, siapa kok mana kok riak kok nung. Ha, kita sini buat makhluk tak boleh. Ha, bida oh. Padik nung bayah, kan orang ni menangguh, buat hari ayah tu boleh. Mana bayah hari ayah tu, baru ni Halloween. Tano erak ni cak Halloween. Tapi kita dunia lah ni balik paih pun dah. Pakak-pakak tu tu. Boh muka tu. Pakak cua tu. Kita lah ni hitunya. Kok lain asa. Ya dia mau pakak cua tu. An Halloween. Okey mau kita benih. Ya pakak lagu mana. Bawa badan juga sayap. Itu sakut kata main tekok. Jadi kerahang. Boleh nombor satu tahun tu. Oh, panah dia. Pahala ni menangguh di Mekah. Ha, di Riak ni. Enggak siapa kat ada. Dah one Halloween. Tak Halloween. Asah orang Kristian. Orang yang kita ambil pakar. Ha, kalau kita besarkan sunnah. Wak makhluk tak boleh. Habis kata balik dah dunia. Habis kena ngaji lebih banyak. Kalau tak ngaji siap dunia duduk dalam keadaan fitnah. Pas fitnah ni berat pada mana-mana. Fitnah tu asyadu minal qatli. Fitnah ni lebih pada bunuh membunuh. Bayuh ni komolek berkecek kat tua ni ah. Itu pun pada mohon ya pun. Molek kita pakak-pakak beki. Pakak-pakak beki tahu mengaji ugamu banyak lah. Bayuh kata baik mengaji ugamu pada mengaji negeri luar. Ha. Kacau mengaji naik apa apa keledok balah buku makhluk. Keledok belahi buku tupak tak ada wedok mana deh. Kita mengaji nak tahu nak buat amal. Bukan tahu mengaji nak balah. Ni dak ngaji klik mari saya kau awak balah eh tok guru tanding je hei orang sini tak ada ilmu ngaji tak siapa lelek ni bagak senyak di bisu buih kau buat nok daja kalau mok lok ke mak beloh kalau wak hari ayah tu gak senyak dak dia tu buih mari kata apa kok lebih kok lelai pun senyak candang pun senyak salah kita main wak ubat main belika hei aduh pak culah sirik. Dia mahu tukar baik gayuh tu, tak apa. Gayuh tu, so teruk sangat gayuh. Setara tu, puas pergi cekak, nak pergi tengok lelai esok tu. Hari ni dia juga lalu senai dati, kalau apa bila gayak pakat kaku. Penamu ni, aku dah panas. Itu kan, punya makhluk dia mahu buat tu, kak lucu sepi yang dua. Ngaji nak pergi buat. Oh, dia nak buat kerok, dia nak buat pala ni jadi bedak. Aku sakit hati ni, okey, mamu, pui. Ada asa. Bobe, ada pala ni siapa, mari ludah tu, tak pala gitu. Jadi main ludah tak pala gitu, lah kok, ya, Pak Elio, dia belakang gigi, tak ada yang beruh masing, kok. Kamu aku dah luruh tak tumbuh dengan kanak iriomu. Allah. Dia main ludah tak pala gitu. Tak baik. Apa? Tak jenis. Dia tiap-tiap nak ludah ni kita kena paling kot lain. Ludah paling kot lain. Haa. Aku tentu kata ludah paling kot lain. Puh. Itu aku anggap ayah. Aku anu ludah. Bukan ludah tu paling itu. Paling ulu lah baru ludah. Goyak lah we jadi tetu. Sana sebuah ludah paling kok lain. Aku pun ludah paling kok lain. We tetu kata paling dulu baru ludah. Ha goyak we nyata. Gajak Melayu we kena tu. Paling dulu baru ludah. Paling dulu baru ludah. Goyak lah kata paling dulu baru ludah. Puh. Ha. Tiga kali halah ludah. Kalau aku ni ketau cem. Tak jamuk makan gak dia mau wi peri. Oh tu ludah. Tak gak. Tu sok dah ingat keduduk. Kena bekecek peng, pe perangan, kepala bubuh, ngarambuk jaring, pinggir letik, punggung tunggik, kaki peka, pusak besar, ketuk busuk lah. Ambil kita, Pak Yoh baca tubuh kita ni.
Ijrako aku wak anggomo wak ya bo sama ngata gitu. Nak biar tanok ngaji. Saat ni pun ikat cek ugamu dah ngak. Ani lu kan kata jangan huduh. Kamu orang kelola tu jadi murid dah. Kelola pula tadi kau lain main kata hak sungguh. Haa. Ia kena kata hak sungguh. Main duk kata hak bahum tak baik. Haram berdosa. Anak hangat. Kata hak sungguh pada suai tak setuju. Murid tu. Hanya dah. Tak mungkin tak lain. Anak pergi kan orang kita ni. Haa, tu tepatnya. Nak pergi turut anak raja dua-dua beradik sekitar kolik dengan adik dia nak risang di atas ngaji. Haa, kita. Haa. Pak Mo tu nak cara nak risang. Adik itu, hak umur 14 tina. Nak pergi atas ponok. Kakak dia tu biar cara dua beceng. Bagilah. Dua sorang. Haa, bagi. Bagi. Umur tu, pergi cara dengan cik mak. Acu ni. Ha, acu ni. Cara hak tina, cara hak tina hak jatuh bagi cara. Hak jatuh yang bagi onda, kena duk cari marah. Kena duk cari ketung. Oh, kena duk wak perahu. Bah! Wak perahu, pak. Nak buah je ni. Nama wak perahu, buat cari mengayuh. Perahu tak ada maha mengayuh. Maha babi ni, pokok-pokok dah lah ni. Bawa karet kalau ruku itu. Dada bataya kereta. Ni baik dah juga lah hari ni. Anak kan juga sekalian daripada raja. Sudah siap buat kesimpul lah. Nak pergi turut anak kerajaan supaya nak jatah mengaji. Sama mengaji turut kanak ayuh bonda dia. Gaduh lorak je lah sana. Selalu boleh. Silat teringat jalan ni. Nak hantar mengaji sebab
masa kecil takut kita sakit, takut kita kena demi, kena panah, kena wikir. Penasah kita benar kita berubah. Itulah tak ambil kata orang okay, kita, dia orang okay, nak muka. Mata hati satu lagi, tak ada dia kena nampak benar sebenar. Ha? Nu siapa dia ramai-ramai lagi? Gusti di sebelah belakang ni. Oh mari nak ambil adik ambo gi datang ngaji di pondok. Ha. Ha jadi ya serah cik mak lah belako segala-gala. Cik. Ya ni nyewak nganyi gitu. Pak budak nak patuh, budak nak resti. Ya kita gajet popo. Dia sama kita orang tua dak kelola main tak tekan lu. Pego adik maruah gu. Maruah ni wajib kita kena jaga nyewak main-main gitu. Tak kerti cara tu ajak lu. Kuliah yang ni yang ngaji tu. Pulak dah. Pulak liat. Lagi ni dia juga lalu. Mari nak ambil adik amu pergi mengaji. Ha, Nurizan. Dia nak hantar pergi mengaji pondok. Dia nak cek lah. Ni tu dia suruh pergi mengaji negeri luar. Dia kena molek juga. Supaya dengan ha, rakut yang ayuh buat tu. Anak kot. Ha, tidak perlu. Balik dia saat ni tu nak tagi mengaji negeri luar ni. Ni dia kena nak buat ada ilmu untuk kau mengetah. Ha, untuk nak cara kau orang ramah. Untuk nak mengetah negeri ni bukan-bukan seni, bukan-bukan mudah. Pak kalau kita duduk sebab katak wah purung. Nak kenal ke tempat luar. Kita kena pergi negeri luar pun. Kena mata cupak, mata dacing negeri orang. Eh, puan mata cacing ni mah. Nanti najis bengang. Bukan mata cacing. Habis mata saya tengok. Duk gali buat puan tahu. Tak semua mata ya. Duk mana memang dia tu. Mata cacing. Orang kata mata dacing. Apa mata dacing ni nanti? Poh. Oloh. Mata kelo lah bengang. Oh kelo ni panggil dacing. Dia tak kerti lagi tu. Dia kena kenal mata cupok sabit tu. Dia sebut mata cupok, mata dacing. Ha, dia panggil suka belakang tu dua tu. Suka cupok. Ha, suka dacing. Suka dacing ni timai. Ha, dia timai. Timai. Dia panggil dacing. Dia main dulu je pasal kelo pasal sakuk tu. Kelo basah tu. Ha, tu dia panggil dacing. Ha, laning dia panggil kelo. Dia main dulu panggil dacing. Ha, kelo basah. Kelo basah. Oh, payah cik Nayu. No. Orang Melayu ni jadi payah gajak Melayu. Basuh kita duduk-duduk ni tak kerti hidup anak budak basuh ni. Mula pergi mengaji negeri luar. Hidup anak banyak karo. Gitu memang. Ha, mula. Lepas tu lah nama. Ha, jadi pocik lah. Ha, mari nak ambil adik lah. Jadi geng abis. Orang dia habis lah.
Kucing lagi, mek lagi, mek lagi, adik lagi. Iya, mek kata bemak lah. Kalau dengan Tino, ya dia lu. Meladuk tak kena ni, muncul kat Tino tak ada. Masih duduk tak panggung, tak letak, nyenaik, nyetugung, nyenaik, nyetugung. Aku tak suka dia modak weh. Aku nengnya juga lalu. Tanya dia lah dia nak pergi kedok dengan pok cik mak. Ha tak leh ayo suruh pergi dengan cik mak. Ha dia tak agak kau yang lain. Ha kecil dia tak agak. Kau ayo dia tak agak. Kasai dia tak agak. Ha ya agak tengah-tengah kat mah. Ha mereka tanya kan ni. Okey wadahu pok cik. Kenapa tak cuhi? Jadi sebenarnya apa dia suruh pergi dengan cik mak, dia suruh pergi dengan cik mak. Ha. Jadi mak ni lah sebenarnya apa. Oh, ayah suruh pergi dengan cik mak. Ha, dia suruh pergi dengan cik mak tak apa. Ha, jamin ni, kalau nyamuk seko pun tak boleh ketik. Ha, lalat seko tak boleh ingat. Ha, cik mak cara penuh. Jamin sewasa, cuma pulak tak kena pada duduk. Cik mak laka. Oh, lama nyanyo, okey. Ah, tak nyanyo dah, cuhi dah. Duit cuhi tak boleh, duit cuhi. Sama gula kau, suka kelek gitu. Minyak kereta buah diri, tak apa. Eh, dah tu. Ya, mak dia padah dia bagi. Nak keluar duit gati 20, tak ada. Duit 20 tak ada, baik duit. Duit dia mau tak ada duit sama gua. Ha, gua tu kan mana lagi nak tupai. Oh, kira tu. You hang me fai-fai, hang me pun. Kita kena duduk yang ada api, memang duduk yang ada sain. Dah, kita pergi si pay ni. Nak pergi hantar pondok. Oh, nak pergi hantar pondok. Ha, tak boleh alik kan. Oh, agak kedok, cuting. Okay, tak boleh dah. Ayuh kata gitu, nak pergi. Kalau tu buat itu, you think tak ada wasa nak pergi. Tak boleh you think sekali. Aku ni begini lama kata. Adik. Agak anu adik. Kita buat, ya juga lalu tinggal dari sini. Adik pergi sekali dengan gayak balu, ya juga lalu hari ni. Habis-habis sorry, habis boleh berjalan. Dengan sebab mana, ya juga lalu hari ni. Habis-habis jatuh, habis-habis lelaki. Tak payah dia mau kena pergi temen. Oh, gitu. Benar juga. Pulak nak pergi negeri luar, bukan-bukan seni, bukan-bukan mudah. Tak semacam nak pergi mengajar pondok. Dia hantar adik amola juga dulu. Habis yuk pun di Malaysia juga. Kalau hari ni cuti saya pun serupa tu lho. Dia hantar adik ambo. Gila adik pergi mengajar sekali dengan rakyat jelata. Pas tak apa juga kalau hari ni selesai hantar adik. Anak kan juga lalu klik mari hantar habis pulak. Selamat tinggal lah. Kalau sebalah tu habis babah maaf tak. Anak kan juga kalau hari ni babah tak mati. Satu lagi kita boleh jumpa pulak. Di Malaysia juga. Berdoa lah semoga-moga selamat di atas hadip jalan ni. Gim ngaji sama ngaji om nutuk si ilmu yang lebih jangan lulus turut daripada kata guru. Kalau kita tak turut daripada kata guru nanti satu hari juga lalu tak naik kerja walau ilmu kita dapat sebanyak mana. Tiap daripada nak dapat ilmu saat ni tu kita kena wi ada taat, kita kena wi ada hormat, kita kena wi ada ya juga lalu hari ni orang panggil kata khidmat kepada guru. Oh, kena wi ada taat, wi ada hormat, lepas tu wi kena ada anak kena khidmat, kena wi ada ikhlimat. Kalau ada guru minta tolong kata bukan ni, kita kena tolong juga lalu hari ni. Nampak kata dia tak minta tolong pun, nampak kata dia sapu-sapu, nampak kata dia bercuci rumah, kita kena bercuci rumah. Ni orang panggil kata khidmat kepada tok guru, baru ilmu kita tak nak kerja. Dia nak dapat ke berkat saya saat ni, adik bukan-bukan seni, kuampun pun, macam dah, mengai-ngai lah. Oh, kedai kuah pun. We boleh keberkatan. Keberkatan ni kita buat sikit, banyak kita dapat. Walau dapat sikit sekalipun, makan tak habis. Boleh sekok lebih baik daripada boleh sejuta tetapi tak ada berkatan. Walau boleh sikit pun tak apa, we ada berkat, makan tak habis. Makan tak habis hingga sampai ke akhirat kita boleh buat bekal. Tapi tu kena we ada juga lalu hari ni. Yang pertama kita kena we ada taat, yang kedua we ada hormat. Kena hormat kepada orang tua, kena hormat kepada tok guru. Kena ya juga lalu hari ni hormat kepada orang beri ilmu kita. Dua kara, yang ketiga kena ada khidmat. Baru nak dapat berkat. Ini mak, ada tempat boleh bahas tak? Ya mak, ini tak sarah. Olah tu, kena dah tu.
Hari ini juga lalu terima kasih lah abis. Tolong beri ya juga lalu penjelasan ke kamu. Nak usaha mengaji, nak turut kata guru. Selamat tinggal dulu abis. Selamat jalan adik. Mujur lagi ngaji. Gila cik ma. Tak payah siung. Pia nak siung mu. Permano nak kok siung tamu. Kakak dia kuat weh. Pia nak siung bemak. Bau berkambing ni jebak. Kain terperak. Hari ni selesai lah bemak di atas adik ambo. Jaga adik ambo biar baik-baik bemak. Haa tak puas sama saya. Tak ayuh lagi harap ke cik mak. Cik mak pula dah. Makan wiknya tidak wirak. Mandi wik basuh. Selimut wik lindu. Haa. Nau lakin dai. Mami wik lah campin. Suatu so, dia panah. Udah ngambil tak lagi jambil mana. Mapru. Bagapa bihik. Mapru. Bagapa mapru. Lengtai. Oh ni mari pasang tu pula. Tak sabar saya lah. Tak capek. Oh tak capek. Haa. Mai mi panah. Bagapa mai mi panah. Berapa mami panha? Tak ada masalah. Itu tak ada 1,500. Ha? Kalau ada 2,000, ya tak apa. Ya, baik. Ha? Kalau Allah baca dia, takut ngatau. Anak kan juga Allah baik. Ya, habis tempoh di makia tu lagi. Hattalah anak Allah. Amat tak agak. Memang Allah dah kena cahaya hati. Dia mau dua ni saat ni terliar. Juga lalu tengok luar saja boleh agak. Tapi lihat dalam tu dadih. Ni lagi tak percaya. Ya, cik dua cu. Abang je tak harap. Abang je tak harap. Cik dua cu tu nak kira talih tu dua tu tu je. Kena kita tengok dulu apa-apa kita jangan gaduh nak pukul. Masa. Masa tu sebagai jawapan. Cing. Kita jangan gaduh nak pukul. Dia siap kata dah. Dia kata kena. Rakyat tak habis hud mah. Ada uang wela pisut kon. Oh, ni panah raya. Jalan ni tu untuk uji kan kuda. Masa untuk uji ke orang. Aduh, kemah panah raya. Apa-apa ni dia duduk tujuh masa. Kita jadi gaduh. Jadi buat apa orang bodoh. Jadi orang bodoh dia tengok apa-apa sekaligus dia kata dah. Orang cidik tiga kali tengok duduk dia lagi. Dia ada perhatian dia. Oh, aku percaya. Ya, ya apa-apa ni kalau hak otak molek dah. Kalau hak berenah semua tengok padi. Ya, bokok tu. Ya, nanti. Dahlah, ya apa-apa ni kalau hak molek lah jadi. Dah tengok padi. Dah, kalau dia berenah, kalau buah molek. Dahlah, tujuh tu tak apa lagi. Alik hujung ni kuku keringan. Dahlah, padi. Dah, kalau dia berisi molek, tak apa lah. Tu, tu. Halai hujung kan ni ke? Mana lagi? Ya, awak tak ingat. Apa di mana? Dah, mu kata padi kalau berenah molek, okay, kalau cidik otak molek, sungguh lagu mana? Ya, bokok, ya, no. Ha, ya, patah tu, tak tengok padi, ya, tu. Ya, tunuk, no, ya, weh. Kalau haduk mengeboh, geboh, geboh, tu, ceh, tu, hak berenah. Kalau hak apa, duk nyaceh, 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 naik, tu. Kalau buah lebat, setara mana, apa, hap. Oh, no, ya, weh. Dah yang berlepas itu tak apa, saya. Tak ada yang berlepas, tibuk, tibuk, babi, derek. Aku geren tujuh bokok padi, dia tak kata bokok, dia bengang. Apa dia kata apa? Dia kata patoh, dia kena. Padi tidur. Oh, weh, pah, dia nak gore, tak, ya. Aduh, kipur nak, dia, kipur nak. Anak kata, anak tu raya. Kata anak tu raya. Weh, cuya. Ha? Cuti pun lama. Aku tak sedap jalan dengan cik mak. Ya, budak dah beragian dah cik. Dia nak jalan dua aku. Tak, dia nak jalan dua aku. Budak tu duduk dua aku semua. Yelah, dia tengok. Masing-masing dia kredi-kredi. Wah. Sehari tak jumpa. Dua yang nyanyi. Tak doa yang nak rasa. Tak leh dengan saya. Tidur tak jenis. Aduh.
baik gini ada motor cik mak apa cuy dia mau ke motor motor ofe nak dengan cuy nak dengan cuy gini ada itu. Atau tengok kata kisah ni beruk. Wajah ni celaka. Ya pakai ilmu apa. Sorok berat apa. Saya kambing kali berok dia pun. Bertina turut. Nanti lah. Aku berpanah pun nyanyi lagu. Wah memang aku. Nanti jago. Ucap tu hati terajang. Tina tak turut juga ke nengok dia suka punya ini. Ada lagi kok sedap dok. Rakno kocong dai mai kocap jong hua jai pong kan mai kua kai kit ye suai jemai la jalan kem de le kua ku khen ya jeng au pai kin jap tu. Ham chao chao ko mai phang yak dang ni tam phu chai klap ma la mi thong mi sai ka le ma gi wa pho pu lok su po ta pa ye wo be yo lam tu phom ke di chao ko wo yo la ke tai ku. Salahkan diri kau eh, dosa kau eh. Milih. Kalau hati tak ingat kasih kedemo saya tak setuka oge. Salahkan diri kau eh, puja demo. Hey, you know.
lah. Nah begini, boyoh nu yo sogor sadak yo tekok panjir. Napa bu panjir tu, kita tekok panjir gitu. Bukan main nak suk napa yo tu. Saya ketarik, nak beting panjir malah panok bu besar sok tu. Habis yo panjir pun lu. Habis sini sogor, itu kasar. Kasar, lo cekok tak sang lu. Akhirnya budak ini tidak tak lagu. Ah, kenapa pulau nak buat? Wah, cuta. Bilangku, zangka sebenarnya aku dah. Masuk aku budak gila, aku beting amu. Aku pakai kami hijau semua tobat. Dia takut-takut sekarang. Dia takut kena hal lain. Tak kecau dia. Lah, dia tak nak nak yang we. Cantik. Aduh, yang yang mengikuti itu. Wajik kere dikit-sikit boleh tak? Wajik apa? Wajik kere. Cik kere apa? Segatilah. Mini-mini. Oh, mini. Walahana mini. Siung kali eh. Suka siung je. Ya mau tali. Tali. Wiya mau pipi. Siung tabuwi. Jok, ya wi siung tapi tak wi jamu. Tak wi gangga. Tak boleh siung, tak boleh. Wi sejati. Lepas nak paling ni. Oh, nak paling siung. Haa. Wow, oh, benar mai kulit itu. Itu tak salah tekok. Paling mari tekok, pekok mata. Eh dulu kan malu nak yawi ke anak muda ni. Oh lupa kata dia duduk dara lagi. Ya malu. Pekok mata dulu. Betul-betul pekok mata lah. Pekok mata bujang nak buat gini. Nak dara dia malu. Itu boleh bujang tak apa. Boleh lagi? Boleh. Kuam rak kong iting. Kut kun leh ti tali andaman. Aduh. Israel. Kya. Ma thamai. Mai rak kong mai tong ma. Bin arai. Mai rak kong kong mai ma. Ma thamai. Mai rak kong mai tong ma. Hati-hati nak siung. Kenapa? Saya hidung duk cepat penyumat ibu. Wow, sabit malam ni gak berok. Aku saya dah boleh pakai kalau buku miga. Ni sekadar rugi siung kena pone. Ya, cari ngupoh nak cukup dok. Tak sebaiklah juga. Bukan lagi-lagi sekian daripada gaya ngata nak kerja agak dah lorak. Ini jalan ni sekian gaya jatuh sana. Salah boleh.